Pemirsa, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh mengatakan kasasi atas kasus dana fiktif Desa Koto Pudong, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Maizarudin, mantan Kepala Desa Koto Pudong. Menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatakan kasasi atas kasus dana fiktif Desa Koto Pudong, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Maizarudin, mantan Kepala Desa Koto Pudong, dengan penerimaan memori kasasi pada 22 September 2022. Sebelumnya dalam tuntutan, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan penjara dan denda sebesar Rp200 juta, subsidiar 6 bulan penjara, serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp340 juta, subsidiar kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan. Namun dalam putusan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi, yakni menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Namun terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidiar pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Dalam amar putusan, terdakwa dihukum selama 3 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp100 juta, subsidiar 2 bulan penjara, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar kurang lebih Rp340 juta, dan terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp21 juta sebagai pengurangan kerugian negara. Sehingga jumlah yang harus dikembalikan terdakwa adalah sebesar Rp319 juta lebih, subsidiar pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Iqbal, JEK TV melaporkan.